Oke, sekarang kita akan buat salah satu kudapan dari Amerika. Jadi dekat-dekat Meksiko, dekat-dekat Amerika Latin, namanya chili, beef chili. Jadi kita akan olah beef ini dengan rempah-rempah dan pastinya chili with tortilla flour. Chili itu karakternya dia ada beans, terus peppers, spicy, and a lot of tomato juga dalamnya. Jadi itu sour, spicy, and delicious. Let's start cooking now. Oke, jadi kita akan tumis dulu beef with oil. Make sure pan-nya panas. Oke, kita tumis sampai berubah warna. Tambahkan seasoning. Lalu kita tambahkan rempah-rempah kering. Nah ini ada dry herb, dry chili. Wah, spicy banget nih. Oke, terus ada Cajun. Wow. Kita tambahin red bean. Ada garlic powder juga. Seasoning. Ya, lalu tambahkan kaldu. Oke, lalu kita tambahkan tomato sauce. Nah, ini kita simmer. Kita akan tambahkan sayuran. Jadi kita mulai dengan seledri supaya nanti ada harum. Oke, kita tambahkan sekarang peppers and seledri. Biar ada crispy-crispy-nya. Fresh onions.
Tutup. Oke, nah ini kita bisa sisihkan. Lalu kita siapkan tortilla. Kita tambahkan cheese di dalamnya. Oke, lalu kita cover dengan tortilla lagi. Oke, lalu kita bakar. Terus kita fold di dalamnya. Oke, lalu kita slice. Oke, kita plating sekarang. Beef chili with tortilla flour, ready to serve now. Oke, nah jadi kita bisa lihat ada layer cheese ya kan di atasnya, terus beef chilinya di bawah, terus habis itu cheese lagi, jadi kayak lasagna, tapi sebetulnya ini adalah beef chili with tortilla. Jadi kudapan ini enak dimakan kapan aja and very very refreshing. Nah, terima kasih udah nonton Chef Tablenet hari ini. Semoga kudapan-kudapan hari ini bisa menemani Anda, mengisi waktu. Dan terima kasih yang tadi udah nge-tag saya, nge-tweet, ditanya-tanya Chef Tablenet. Sampai jumpa lagi next time on Chef Tablenet.